Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada Bapak Bupati Pemerintah Kabupaten Bantul atau yang mewakili, yang kami hormati, serta kepada para tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk di dalam masjid ini dalam rangka untuk mengadakan acara pembukaan Daurah Ilmiah Nasional Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang keenam, yang insya Allah akan kita ikuti acara pembukaannya pada pagi hari ini. Adapun susunan daripada acara pembukaan pada Daurah Ilmiah Nasional Ahlus Sunnah Wal Jamaah pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah sambutan dari panitia Daurah Ilmiah Nasional Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang keenam, yang kelak insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Syafruddin. Kemudian sambutan yang kedua, yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Bantul atau yang mewakili. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Asy-Syeikh Dr. Muhammad bin Umar Basmul Hafizahullah Ta'ala. Dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, kita menginjak kepada acara yang pertama, yaitu sambutan dari panitia Daurah Ilmiah Nasional Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang keenam kepada Al-Ustaz Al-Fadil Syafruddin. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama taslima amma ba'd. Pertama, kepada yang kami hormati Profesor Dr. Asy-Syeikh Al-Fadhil Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah Ta'ala, kepada yang kami hormati Bapak Bupati Bantul dan jajarannya atau yang mewakilinya, serta seluruh aparatur pemerintahan yang terkait di dalam pelaksanaan kajian ilmiah atau daurah ilmiah nasional tahun ini, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, dan kepada para asatidah serta para peserta daurah yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita sekian banyak karunia-Nya, baik kenikmatan berupa Islam, kenikmatan berupa iman, kenikmatan berupa afiah, kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa kekuatan, dan dengan izin-Nya semata, dengan rahmat-Nya semata. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita dapat berjumpa kembali dalam melaksanakan daurah ilmiah nasional yang ke-6. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menengok sejenak pada satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada orang-orang sebelum kita, kepada kaum mukminin yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan, telah mengkaruniakan kepada kaum mukminin, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di zamannya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin itba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ingatlah ketika itu Allah jalla wa ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yang mana rasul itu merupakan dari bangsa mereka. Rasul tersebut dari jenis mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tetapi beliau diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerasulan, yang dengannya menjadi pembeda bahwa beliau bukan manusia biasa, tetapi seorang rasul yang wajib bagi seorang untuk mentaatinya, yang wajib bagi seorang untuk mencontoh menjadi suri tauladannya, dan beliau bukanlah manusia biasa seperti kita. Allah jalla wa ala menganugerahkan kepada kaum mukminin, itba'tsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi,
di mana Rasul di waktu itu yaitu memiliki antusias yang luar biasa mengajarkan kepada umat di waktu itu ialah membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan bukan hanya sekedar pengajaran-pengajaran yang di situ bernilai kepada pengajaran semata, tetapi beliau sabar untuk mentalqinkan, beliau sabar untuk memperdengarkan, beliau sabar untuk mengajarkan ayat per ayat kepada para sahabat, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada para sahabat Al-Qur'anul Karim, sebagaimana beliau juga sabar mendapatkan pengajaran dari Jibril alaihi salam, di mana Jibril alaihi salam membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat per ayat, maka beliau pun juga menyabarkan dirinya dalam mengajarkan kepada umat tentang Al-Qur'anul Karim, yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, tidak berhenti kepada sebatas pengajaran, tetapi beliau juga memberantas mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, akhlak-akhlak yang buruk dan mengajarkan kepada akhlak yang mulia, wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk, sebagaimana yang beliau ucapkan, bu'istu li'utammima makarimal akhlak, aku diutus di tengah-tengah umat dalam rangka untuk memperbarui akhlak manusia, peradaban manusia. Maka kaum muslimin di waktu itu Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya di tengah-tengah mereka seorang rasul, mendidik, memberikan pelajaran, bukan hanya sekedar membacakan Al-Quranul Karim, tetapi sekaligus mengajarkan kepada peradaban yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, memberitakan tentang pribadi Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Thumma qala Allahu ta'ala, yatlu alihim ayatih, wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di samping membacakan ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengajarkan ayat per ayat apa maknanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat ayat per ayat tentang makna yang terkandung padanya, bahkan bagaimana penerapannya, dan sekaligus mengajarkan hikmah bagaimana seorang dalam mengajarkan kepada yang lain, bagaimana seorang menyampaikan kepada yang lain, bagaimana seorang mendidik, yang tentunya membutuhkan hikmah yang luar biasa. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun dahulu para sahabat yang waktu itu berada pada keadaan yang gelap gulita, dalam kondisi pada kesesatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang memiliki kepedulian yang sangat, memberantas tentang kebodohan dalam perkara agama, mengentaskan dari perkara kedzaliman menuju kepada cahaya yang terang benderang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dua syekh yang dalam hal ini saat ini telah hadir di tengah-tengah kita, seorang profesor doktor Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab bagi beliau untuk mendidik kami, membimbing kami sebagaimana seorang putra, sebagaimana seorang anak di tengah-tengah keluarga membutuhkan bimbingan dari orang tua. Maka kami pun mendudukkan, kami pun menganggap bahwa guru-guru kami sebagai orang-orang tua kami dalam memberlakukannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka harapan kami, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua. Marilah kita manfaatkan kedatangan para ulama yang membimbing kita, kedatangan para ulama yang memberikan arahan-arahan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada para sahabat dengan adanya Rasul di tengah-tengah mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih jazahullahu khaira yang pertama kepada Asy-Syaikhul Fadhil Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah, di mana beliau meluangkan waktu kepada kami, memberikan perhatian yang sangat kepada kami. Tentunya beliau juga seorang yang membutuhkan perhatian kepada keluarga, membutuhkan kepada umat. Bahkan beliau juga termasuk dosen di universitas di Makkah yang juga dibutuhkan di situ. Tetapi di waktu-waktu selang beberapa hari, beliau menyempatkan waktu untuk datang ke negeri kita. Tiada lain tujuannya ialah untuk memberikan bimbingan kepada kami, untuk memberikan arahan-arahan kepada kami, bagaimana kita berislam dengan cara yang baik, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menerapkan Islam-Islam yang sesungguhnya semua sepakat bahwa Islam itu didasari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang penting untuk kita dapatkan dari pengajaran-pengajaran para ulama, bagaimana cara kita memahami kedua sumber ini dan bagaimana cara menerapkan tatkala kita hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang terkadang beragam dan terkadang di situ banyak masalah-masalah yang terjadi, membutuhkan bimbingan dari mereka. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih jazahumullah khairal jaza kepada Bupati Bantul dan jajarannya serta seluruh aparatur pemerintahan yang terkait di dalam pelaksanaan daurah ini atas kemudahan-kemudahan dan sekian banyak perkara-perkara yang telah meringankan kepada kami. Maka kami mewakili dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsihnya, atas sekian banyak andilnya dalam pelaksanaan dan menyukseskan daurah ini. Kemudian yang ketiga, tak lupa kami ucapkan kepada segenap ikhwan yang baik terlibat dalam kepanitiaan ataupun yang tidak, yang sama-sama bantu-membantu adanya ta'awun, bantu-membantu untuk menciptakan suasana yang indah dalam pelaksanaan daurah ini dan memperlancar jalannya daurah ini. Kemudian tak lupa kami juga mengucapkan mohon maaf sekiranya dalam penyambutan tamu-tamu yang kami undang, demikian pula penyambutan terhadap para peserta baik di kalangan asatidzah, para dai, demikian pula para peserta yang lain, ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami manusia biasa, kesalahan-kesalahan tentu ada pada kami. Tetapi bukanlah kemudian dengan kesalahan-kesalahan tersebut untuk dijadikan sebagai perkara-perkara yang dengannya seseorang saling tuding-menuding dan salah menyalahkan. Tapi kami membutuhkan bimbingan dari kita semua, terlebih dari tamu-tamu undangan yang telah kami sebutkan tadi, dan terkhusus dari Syekh kami Asy-Syaikhul Fadhil Asy-Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah Ta'ala, untuk memberikan arahan kepada kami sehingga mudah-mudahan di tahun ke depan kami bisa melaksanakan daurah ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus membalas kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala jazaan kathira, balasan yang luar biasa kepada beliau di mana beliau telah menyempatkan untuk hadir kepada kami. Kedua, kami mengucapkan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan serta apa yang telah diupayakan dari pemerintah Bantul dan aparaturnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirinya atau dengan acara-acara yang semacam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan negeri kita dari keburukan dan kejelekan. Demikian pula kami mengucapkan juga dan berdoa semoga seluruh ikhwah yang membantu dalam pelaksanaan daurah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas atas kebaikan-kebaikan, jerih payah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, demikian pula keletihan-keletihan yang telah mereka jumpai.
Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua itu sebagai timbangan yang baik kelak di kemudian hari. Ini yang bisa kami sampaikan dari mewakili panitia. Ada kurang lebihnya, ada tutur kata yang kurang sopan dari kami, mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari panitia daurah ilmiah nasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-6. Berikutnya sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Bantul, dalam hal ini akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Walqodri MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka fuun karim tuhibul afa fa'fanna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, bil hakim an-nafs an-nafsi hadir asrar. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat dan kita hormati bersama tamu kita, saudara kita, Profesor Dr. Muhammad bin Umar. Selamat datang di bumi Bantul, Projo Taman Sari, demokratis, sejahtera dan agamis. Saudaraku, Bapak Kapolda, Polda DIY atau yang mewakili. Saudaraku, Bapak Kapolres Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Bapak Wakapolres, Ketua Panitia, hadirin, hadirat yang berbahagia, ikhwan hawat rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillahirrabbilalamin, apresiasi dan mohon maaf. Bapak kami, Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi bersama Ibu Hajah Sriwidati Idam Samawi sedang melaksanakan salah satu tugas agama kita, umroh di Tanah Suci. Ziarah ke Mekah dan Madinah dalam rangka tadi yang dibacakan panitia, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saya hadir di sini dibekali sambutan tertulis. Tidak layak dan tidak hormat apabila saya tidak bacakan seutuhnya. Pada saat ini mohon izin saya bacakan seutuhnya sambutan Bupati Bantul. Sambutan Bupati Bantul pada pembukaan kajian ilmiah bersama ulama dari Timur Tengah. Hari Sabtu 10 Juli 2010 pukul 9 waktu Indonesia Barat, biarpun tadi terlambat sedikit tempat, alhamdulillah di Masjid Agung Bantul. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan berkah rahmat dan hidayahnya. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhir Zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, kaum muslimin, kaum kerabat, para pengikut setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di Masjid
agung manunggal ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kajian-kajian ilmiah tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kegiatan rutin seperti ini pastinya sangat kita butuhkan, mengingat betapa pentingnya siraman rohani di tengah-tengah rutinitas tugas kita sehari-hari yang terkadang menguras tenaga dan pikiran. Kelelahan secara fisik dan juga mental memang sudah seharusnya kita dicas secara rutin pula, yang salah satunya melalui kegiatan forum semacam ini. Untuk itu kita apresiasi yang tinggi, alhamdulillah. Namun demikian, kegiatan pengajian atau temu ilmiah ini juga hendaknya tidak menjadi kita sebagai kegiatan yang menjadi kurang bermakna, sehingga kurang membekas dalam sanubari kita. Untuk itu saya mengharapkan hadirin sekalian untuk senantiasa menyimak setiap uraian hikmah pengajian dari siapapun yang menyampaikan, khususnya program kita bersama ini. Pengajian seperti ini tentunya dapat kita jadikan sebagai sarana silaturahim, asah, asih asuh, ukhuwah Islamiah di antara umat Muslim. Insya Allah, silaturahim yang terjalin dengan indah mampu membawa kepada semangat kebersamaan untuk membangun Bantul, membangun Indonesia yang tercinta dalam mewujudkan Bantul Projo Taman Saji sejahtera, demokratis, dan agamis. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana visi pemerintah Kabupaten Bantul, yakni Bantul Projo Taman Sari, sejahtera, demokratis, dan agamis. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo-royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri, sejahtera, demokratis, dan agamis, yang semuanya akan diwujudkan melalui misi. Salah satu misi yang penting di sini adalah agamis. Dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti yang luhur. Kondisi ideal dapat tercapai bila seluruh komponen bangsa, komponen masyarakat Kabupaten Bantul mewarnai dan menjiwai segala aktivitas dengan landasan tauhid agama Islam yang dianut kita bersama. Hadirin yang berbahagia, saat ini masa kita tidak boleh kehilangan jati diri, harga diri dan martabatnya sebagai sebuah bangsa, karena ketiganya merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan moral bangsa. Dengan masyarakat yang agamis, sudah pasti kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, halal dan haram, manfaat mudarat, berprasangka baik dan santun terhadap orang lain. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Hari ini bertepatan pula dengan peristiwa akbar, peristiwa besar yang Isra Mi'raj, yang merupakan suatu peristiwa agung yang telah terjadi di masa di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan rahasia yang sangat besar dan agung tentang alam semesta melalui Rasul-Nya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, tepatnya pada tahun ke-11 sesudah beliau diangkat menjadi rasul, Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di bumi Palestina. Sementara itu, Mi'raj adalah perjalanan Muhammad Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang di dekatnya ada surga. Hadirin yang berbahagia, Isra Mi'raj telah memberikan pelajaran yang luar biasa bagi manusia yang beriman. Pelajaran yang paling utama adalah tentang salat, tentang ayat-ayatnya telah menunjukkan bahwa manusia bahwa kekuasaannya tak terbatas dan tidak boleh dibatasi oleh ilmu manusia yang sangat terbatas. Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada manusia tentang adanya alam gaib, surga dan neraka misalnya. Pada perjalanan yang maha jauh, yang amat singkat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada rasulnya tentang berbagai rahasia alam semesta. Telah diperlihatkan kepada Muhammad surga tempat tinggal yang tak ada tandingnya. Digambarkan pula neraka yang dipenuhi makhluk yang mendapatkan nista dan derita maha hebat akibat selama perjalanan hidupnya yang menjauhi Tuhannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj ini juga
memiliki arti penting bagi pembinaan kepribadian manusia. Karena dalam peristiwa tersebut, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat inilah yang merupakan inti dari peristiwa besar tersebut. Semoga kita mampu istiqomah. Peristiwa Isra Mi'raj yang sakral tersebut terbukti memiliki kekuatan yang sangat dahsyat bagi Muhammad Rasulullah SAW dan para pengikutnya untuk menggerakkan berbagai sendi-sendi kehidupan. Seperti spiritual, emosional, maupun intelektual di tengah terjadinya krisis kemanusiaan yang sangat berat yang terjadi pada waktu itu, zaman jahiliyah. Sehingga saya berharap hal ini pula yang akan memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bantul, untuk membangun negeri. Semua tentu menginginkan Bantul menjadi lebih baik dengan membangun semua paradigma bahwa Bantul jauh dari keterbelakangan, jauh dari kemiskinan, dan jauh dari kebodohan. Menuju suatu masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, dilandasi dengan kebersihan akhlak dari pemimpin dan masyarakatnya, serta memiliki kemampuan, keilmuan yang dilandasi nilai-nilai agama yang mumpuni menuju daerah yang dapat berkompetisi dalam percaturan dunia. Hadirin yang berbahagia, kita berposisi di masjid ini. Posisi imam adalah agung. Posisi jamaah adalah terhormat. Dua kondisi ini apabila dilaksanakan di kehidupan kita, maka harmoni akan kita rasakan bersama dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Kalau sholat jamaah dibangun dengan keterbukaan dan keikhlasan, tawadu sesuai koridor ilmu-ilmu agama kita, khususnya ilmu fikih, maka dunia ini akan menjadi milik umat Islam dan umat-umat lain. Tetapi kalau sesatu jamaah tidak terjadi kekompakan atau disharmoni, maka sudah kita lihat sekarang banyak terjadi kendala, longsor, tsunami, puting beliung, Sidoarjo, lumpur, dan macam-macam. Untuk menghindari itu semua diharapkan bersama melalui forum ini. Maka majelis jamaah sholat, mari kita agungkan masjid Allah ini, rumah Allah ini, dengan sholat jamaah yang khusyuk dan ikhlas, karena betul-betul mohon ridha Allah. Semoga Allah mengampuni dan memampukan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat menyimak uraian Thalabul Ilmi Fadidatun ala kulli muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, nantinya disampaikan oleh narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi petunjuk dan penyejuk kalbu, latifun qalb, kalbun salim kita tergetar, ciri dan karakter orang yang beriman. Apabila disebut kalamullah, kitabullah, ayat Allah, maka kita akan bergetar. Tanda kita tidak mampu dan tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyazim. Serta penguat iman dan seputar kita dalam menjalankan amanah-amanah kita amban berikutnya. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan kaisara khairan jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantul 10 Juli 2010, Bupati Bantul, Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi. Terima kasih atas izin dan atensinya. Saya pribadi apabila membacakan ada hilap, salah, mohon maaf. Matur nuwun sangat atas kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Walkodri MM selaku yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Bantul. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari Asy-Syaikh Al-Fadil Profesor Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah. Kami persilakan.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا اللقاء بإخوة مسلمين في شرق مكة، في جنوب شرق الجزيرة العربية بأندونيسيا، كما أشكره سبحانه وتعالى أن يسر أمر هذا اللقاء عبر حكومة إسلامية في هذا البلد الإسلامي العزيز على قلوب المسلمين جميعا. فلولا فضل الله ثم هذه الحكومة المسلمة لما تيسر مثل هذا اللقاء، ولما تحصل مثل هذا الجمع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومة هذه البلاد خير الجزاء على ما تبذله من جهد وما تيسره من أمور لشؤون دعوة المسلمين وإحياء معاني الأمة المسلمة في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وشمالها. وأشكر على الخصوص من هذه الحكومة المسلمة محافظي هذه المنطقة ونائبه الذي تكلم على لسانه وألقى كلمته الجامعة، جزاه الله خيرا. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمرته وزيارته إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيه وإخوانه وأعوانه الذين يساعدونه من رجال الأمن والبوليس والجيش وغيرهم ممن يقوم على أمر هذه المحافظة، أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فإن الكلمات التي سمعتها عبر كلمة المحافظ تدل على شعور ديني وعلى غيرة دينية وعلى عاطفة دينية قوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجزيه على كل خير يبذله في خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله. Setelah Syekh menyampaikan mukadimahnya, beliau mengatakan, sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagiku untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaraku kaum muslimin. Aku yang datang dari negeri Makkah bisa berjumpa dengan antum semua di negeri Indonesia ini. Tak lupa pula aku ucapkan banyak-banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagiku untuk bisa datang ke tempat ini, dan juga yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengadakan acara ini melalui pemerintah kaum muslimin di negeri yang mulia ini, negeri Indonesia yang negeri Indonesia tercinta. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena pemerintah kaum muslimin di negeri ini,
maka tidaklah mungkin terjadi pertemuan ini. Tidak pula terjadi daurah yang kita nanti-nantikan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah negeri ini, dan juga atas segala kemudahan yang mereka berikan untuk dakwah Islam, serta apa yang mereka lakukan di dalam menghidupkan bangsa ini di timur, di barat, di selatan, dan di utara. Lebih khusus lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Bantul dan yang mewakilinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar kepada mereka semua. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar atas ibadah umrah yang sedang beliau lakukan, berziarah ke Mekah dan juga ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak dari jajaran Kabupaten Bantul ini yang membantu terlaksananya acara ini, baik dari kalangan kepolisian, dari kalangan tentara, dan lain sebagainya, dari pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Bantul yang kami cintai ini. Kemudian bila kita simak ucapan Bapak Bupati Bantul yang dibacakan oleh Bapak yang terhormat yang mewakili beliau, maka kita sangat merasakan betapa kepedulian Bapak Bupati terhadap agama Islam ini sangat tinggi. Betapa kejiwaan beliau hidup dengan keislaman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dan seluruh yang terkait dengan balasan yang berlipat, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Wa inni uakkidu ma jaa fi kalimatil muhafiz jazahullahu khaira ala ahamiyat hadhihi ad-dawrat asy-syar'iyyah. وإن من نعمة الله عز وجل على هذه المحافظة أن هذه هي الدورة السادسة الشرعية التي تنعقد في بلادكم، ويأتي فيها أناس من بلاد الحرمين ليتشاركوا معكم في تعلم وتعليم أمور الإسلام. ولا شك أن هذا الأمر من الأمور المهمة على المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من البر وإن من التقوى هذه الدورات العلمية الشرعية التي يكون فيها تعليم المسلم ما يحتاج إليه من أمر دينه، في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته. وأؤكد أيضا ما جاء في كلمة المحافظ من أن الدين الإسلامي إذا حفظناه وحافظنا عليه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظنا. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. أما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا حافظنا على الإسلام وأقمنا شعائره فلنبشر بالعزة والتمكين والنصرة من رب العالمين. وإذا لم نراعي الدين ولم نحفظ الإسلام وأضعناه فإن الله لا يحفظ ولا يعين من لا يقوم بدينه. والله عز وجل وعدنا وعدا فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فهذا وعد من الله سيتحقق بإذن الله إن نحن أقمنا الدين وحفظناه. ووالله لقد شعرت بالسعادة والفرح العظيم يملأ قلبي ويملأ صدري وأنا في كل مكان أتجه في هذه المحافظة أسمع الأذان في أوقاته وألقي السلام على الناس وأرى وأسمع من الناس رد السلام وجوابه. وهذا أمر هو من شعائر الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة في هجرته صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون جنة ربكم بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kemudian saya tekankan di sini atas apa yang telah diucapkan dari perkataan Bapak Bupati yang mulia tentang pentingnya daurah ilmiah yang sedang kita jalani ini. Pentingnya acara yang semacam ini sebagai siraman rohani bagi kaum muslimin, sebagai siraman rohani bagi mereka yang dapat mengantarkan mereka kepada kehidupan yang berbahagia. Kami datang dari negeri Haramain, dari negeri Makkah, datang ke negeri kaum muslimin, negeri Indonesia ini, bertemu dengan antum semua dalam rangka untuk belajar dan sekaligus juga dalam rangka untuk memberikan bimbingan-bimbingan apa yang dapat kami lakukan. Hal ini terasa penting dan mengingatkan kita semua akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling tolong menolonglah kalian semua di atas kebajikan dan ketakwaan, serta janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Acara daurah yang sedang kita lakukan ini sesungguhnya termasuk bagian dari kebajikan dan juga dari ketakwaan. Yang diharapkan dengan acara ini, kaum muslimin mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan dalam berbagai urusan agama mereka, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, dan juga dalam masalah muamalah. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kami teringat atas ucapan Bapak Bupati yang dibacakan tadi, bahwa jika kita berpegang dengan agama Islam, maka kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang semakna dengan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sekaligus sebagai wasiat terhadap sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillaha yahfazka, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jika kalian membela agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Oleh karena itu, dengan kita berpegang teguh terhadap agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, akan terjaga kehidupan kita, akan terlindungi keberadaan kita sebagai umat manusia. Dan sebaliknya, ketika kita jauh dari agama Islam,
Ketika kita jauh dari syariat Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan perlindungan serta pertolongannya kepada kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan agama mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan agama Islam yang ada pada mereka. Serta Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan berbagai macam rasa ketakutan, berbagai macam musibah dengan keamanan, manakala mereka beribadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya aku sangat senang dengan pertemuan ini. Aku sangat gembira dengan pertemuan ini. Bahkan kegembiraan itu telah memenuhi hatiku. Bagaimana tidak? Aku dengarkan di negeri ini suara azan dari berbagai masjid. Dengan mudah aku bisa ucapkan salam kepada siapa yang aku jumpai, dan mereka pun menjawab salam tersebut. Maka sungguh pertemuan ini, yang tentunya pertemuan pertama bagi beliau, maka pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat berkesan. Hal ini mengingatkan kita semua kepada perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kita semua tentang keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau baru datang ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah, di antara apa yang beliau perintahkan adalah afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasallu bin nas, wasallu bil laili wan nas niyam, dan lakukanlah salat malam saat orang-orang dalam keadaan terlelap tidur, atau sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai ungkapan dari hatiku terhadap pertemuan yang sedang kita jalani ini. Wa akhtimu kalimat al-iftitahiyah hadhihi bitikrari ma bada'tuhu min asy-syukr li hadhihi al-hukumah wa lil muhafiz fi hadhihi al-mantaqah wa li na'ibihi alladhi takallama niyabatan anhu wa lil-ikhwah الذين يعاونون هذه الحكومة ويعاونون هذا المحافظ في أداء عملهم، وللإخوة الذين قاموا بأمر هذه الدورة، وللإخوة في الشؤون الدينية. للجميع أقول جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه رضا الله، وأخذ بيدي وأيديكم إلى سبل الجنة والسلام. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebagai penutup dari acara pembukaan ini, maka kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang mendalam kepada pemerintah negeri ini, terkhusus Bapak Bupati dan juga Bapak yang mulia yang mewakili atau membacakan ucapan Bapak Bupati Bantul. Kami ucapkan pula banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada, seluruh aparatur pemerintahan yang ada di kota Bantul ini. Demikian pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwan sekalian panitia acara daurah yang telah menghabiskan jerih payah mereka
untuk terlaksananya acara yang mulia ini. Kami ucapkan untuk semua jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kalian semua dengan kebaikan. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan ridhanya kepada kita semua, dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan dari Asy-Syaikh Al-Fadil Profesor Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Hafizahullah, maka berakhirlah acara pembukaan daurah ilmiah Nasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-6 di kota Bantul ini. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.